saya waktu sampai jujur saya WhatsApp ke Ali, lagu kok nyantol di otak saya itu kan. Dia kan ngetel gitu kan di rumah. Terus saya biasa kalau saya lagi mau mandi atau apa kan humming-humming kok yang kehaming lagu coba kita ulangi lagi. Dan tuh lagu nyantol ya. Ya berarti itu kan ya apa? Saya rasa lagu yang bagus adalah lagu yang nyantol. Artinya selalu teringat ya, maksudnya di selalu teringat. Dan saya harap si Alia menjadi tetap yang seperti ini ya, tetap tidak apa ya, tidak sebagai mereka yang hanya ingin instan saja. Karena saya juga selalu pesan sama Alia apa, kalau instan terlalu cepat naik, terlalu cepat jatuh, dan jatuh itu kan menyakitkan. Jadi lebih baik kita berjuang dulu sama-sama, mengenali dulu proses-prosesnya selak beluk industri musik kayak gimana, yang begitu ribet adanya, yang menikmat juga untuk dipetualangkan. Jadi ya mari kita berjuang bersama untuk memajukan industri musik Indonesia. Perlahan tapi pasti ya. Perlahan tapi pasti. Sebagai kaum milenial melihat musik sekarang seperti apa sih? Ya ada beberapa dari mereka yang bagus, beberapa yang saya kurang respect. Gak bisa sebut merek loh, sama-sama pembakul kok. Gak bisa emang. Ini ada cita-cita untuk buat lagu romantis gak berdua? Duet. Iya duet romantis lah kan ini lagu-lagu 90s apa ya, segala macam. Iya itu maksudnya sekarang dulu lagi fokus juga untuk insya Allah mau ngeluarin albumnya. Kok kamu tahu? Kamu cerita? Insya Allah dia mau ngeluarin album gitu. Mini album. Iya aku juga mau fokus juga. Tapi ya setelah itu kalau ada waktunya dan di disediakan oleh yang atas, kita insya Allah bakal duet. Biasanya kan alirannya agak keras dikit. Romantis tuh buat Dul gimana sih lagu-lagu romantis? Kalau saya ini apa ya? Saya tidak pernah ideologisnya dalam romantis, saya tidak pernah memotok-motokkan genre. Saya sudah bilang berkali-kali genre dari dulu waktu di launching genrenya apa, saya selalu bilang saya ini bukan musisi yang memotok-motokkan genre gitu. Mau gue rock, gue pop, gue jazz, enggak. Saya ya single pertama saya itu alhamdulillah nuansanya pop EDM yang kedua alternatif pop. Jadi jangan kaget kalau misalkan abis ini dangdut, tiba-tiba dangdut koplo, tiba-tiba abis itu jazz, abis itu folk, tiba-tiba abis itu apa ya gamelan. Nah jangan kaget. Jadi saya rasa sekarang zaman single kan, bukan zaman album. Kalau zaman dulu kan Dewa setiap album beda, Beatles setiap album beda. Saya rasa sekarang kenapa nggak setiap single beda aja? Jadi ya, nggak mungkin saya akan buat lagu duet romantis sama Alia. Ya, masih dekat ini atau masih? Karena saya masih fokus sama mini album saya ya. Sepertinya tidak dalam waktu dekat, tapi kan ada yang namanya hal yang datang dari yang tak disangka-sangka. Ya saya harap jika memang takdirnya duet, ya, saya ngompak aja, ngikutin alur semesta aja. Oke, siap, thank you dong. Harapannya Alia nih di album yang baru. Harapannya semoga bisa memberi pesan yang baik, bisa dapat dilakukan respon positif yang baik. Dan semoga kedepannya aku bisa memberikan karanya lagi, berperilaku yang lebih bagus lagi.